bro, selamat sore. Misi kita masih berlanjut ya. Yaitu adalah setting karbunya. Jadi kita pakai karbu apa ini mas? PE28 ya mas ya. Oke, kita setting Ninja RR ya nih. Ini masih hujan kondisinya nih coy. Episode kita masih berlanjut terus pokoknya untuk Ninja ini. Mana mas karbunya mas? Sini ya. Jadi untuk kawan-kawan gimana ini? Ini oli sampingnya ini pakai apa mas? Bukan oren nih mas? Castrol woi. Castrol sama? Campuran. Oh, oli sampingnya campuran. Bukan campuran woi. Jadi untuk kawan-kawan kemarin yang menanyakan ini ya oli samping untuk Ninja RR. Ini oli sampingnya ini pakai campuran katanya. Jadi Castrol sama oren. Kita review sebentar ya dari motor Ninja ini. Knalpot ininya, tahanan knalpotnya pakai kunci 10-11 nih. Asli lah ini kunci 10-11 ini ya. Untuk cadangan untuk di jalan kalau ada yang trouble kawan-kawannya gitu. Knalpotnya pakai Altech. Wih mas, udah kayak gini gak apa-apa. Ini belum starter ini mas ya? Gak ada starter. Oke mas, kok lama bener nih mas, kita coba settingnya mas, ayo mas. Nah ini coy karbunya coy. Teman Mas Topik ini nanti karbunya akan menghantarkan Mas Topik ke Jawa Timur ya. Nah, pakai kayak gini nih. Barang sekecil ini mau nganterin Mas Topik ini ya ke Jawa Timur itu orangnya. Sampaikan dulu Mas. Oke. Tapi ini kalau PE28 ini kayaknya nggak ada power jetnya ya coy ya kalau untuk Ninja. Jadi ini sebagai ini kan PE yang model lama. Jadi di sini ada jok sama nggak ada power jetnya ya, tapi nggak apa-apa. Ini khusus pakaian RX sebenarnya. Di sini ada sedot olinya sampingnya. Oke, langsung kita pasang aja. Nah, ini untuk di bagian keluaran bensinnya. Jangan lupa ya, kita masukkan ke dalam yang panjang ini. Utamakan yang tengah ini jangan sampai lepas ya, untuk bagian jarumnya ini. Jangan sampai lepas, karena kalau lepas bisa jadi masalah ya. Ngencenginnya juga pakai kira-kira, jangan sampai terlalu kencang sehingga nanti bisa pecah. Oke. Ini yang kecil, angin-angin, jangan sampai terlihat juga. Nuansanya ini udah sore coy ya, jadi Mas Topik ini pulang kerja katanya, jadi kalau ke bengkel channel Bocah Klasik itu pasti sore, jadi ya gimana gitulah pokoknya. Dan orangnya ini juga katanya gas prepare mau ke Jawa Timur, jadi ya aku settingin yang bagus lah biar nanti ada cerita kan yang nyeting karbu siapa gitu. Kalau bagus kan ada namanya. Jangan lupa dong di subscribe dulu, kalau nonton aja jangan subscribe dulu coy. Nah ini jangan lupa nih jarum kecilnya nih, jangan lupa tertinggal nanti ya. Nah ini jarum kecilnya untuk pengatur bensin sama pelampungnya, jangan sampai tertinggal dan sepinya. Nah kita masukkan sepinya tinggalan. Nah, pemasangan sepi dari PE ini dia harus press sepi ini. Dia nggak ada sisa ya. Kalau sepi bawaan orinya ini nggak ada sisa. Press habis. Hujan lagi coy, nyantanya mantul banget. Kita pasang lagi bagian bawahnya. Episode kita pokoknya untuk Ninja berlanjut terus ya. Kemarin yang nanyain oli samping, Mas Topik pakai Castrol sama oren campuran pokoknya. Nggak pakai oren, terus orennya kemetek katanya. Mesinnya apa mas? Rusak. Mesinnya rusak katanya kalau pakai ini. Oli murah guys. Oli murah katanya oren itu guys. Nah kalau PE ini kan dia cuma dua ya. Bautnya, baut belakang cuma dua. Nggak ada tambahan lagi ya. Oke, langsung kita pasang ya.
dari itu juga di proyek orang. Nah kalau ninja ini kan di dalam dia coy ya, jadi ya agak ribet sedikit lah, tapi ini kan nggak ada filternya, jadi nggak apa-apa ini. Jadi untuk maaf ya suaranya agak kecil karena ada hujan ini coy. Jangan sampai terbalik skepnya coy, kalau kebalik bisa ngancing ya. Dan pemasangan tutup skep ini jangan terlalu kencang, nanti kalau kencang susah melepasnya. Oke, coba digas-gas dulu, balik enggak, dan langsung pasang. Coba kita tes suaranya ya. Kontak. Aduh, kontaknya lupa. Oke. Jadi mantep tuh ya. Dikasih juga enak ini kan. Jadi seperti itu cara penyetingannya. Jadi ini sudah siap gas ke Jawa Timur coy. Mantap. Oke Mas Bro, selesai setting karbu, kita pakai oli sampingnya nih. Itu adalah motul ya. Tahu sendiri ya kalau motul yang seliter seperti ini itu harganya berapa? 340. Bisa langsung cek aja di via online shop. Pasti harganya pasti 340-an ya. Ini kalau di Lampung belum ada di Lampung ini. Saya sudah cari di Lampung via toko-toko oli samping dan toko-toko spare part, semua nggak ada yang oli motul ini. Ini juga online. Dan pakai pewanginya ini Evalu Pro, jadi dua campuran ini ya, jadi agar lebih joss lagi. Oke, langsung aja kita campurkan. Nih bukanya seperti ini Mas Bro. Nah jangan sampai diputar ya, ini oli 340-an ini nggak ada yang diputar semua Mas Bro ya, putarnya di atas. Nah kita ini ya pada oli sampingnya terlihat kan. Untuk campuran saja. Bos. Bisa terlihat nanti di sini dia akan naik sendiri ya, karena ini wadahnya cukup. Ini takut untuk keluar-keluar dia karena oli mahal, takut keluar ya karena ini. Biasa gitu kan. Oh iya, belum campurannya, belum yang wanginya coy. Lupa ini. Nah, untuk pewanginya kita pakai Evalu Pro. Semi sintetik ya, wangi baru. Untuk review kalian semua. Bisa dicium dulu Mas Bro. Wah, wangi betul ini, asli Mas Bro. Seperti itu lah. Waduh, putar-putar sama ini. Oke, kita tutup kembali ya. Seperti itu, waduh, keringetan sama Mas Bro. Oke, jadi langsung aja ya. Nih. Untuk motor Ninja 2 tak RX King Fish Air dan Yamaha Dirty 100.